Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RCM channel. Video kali ini kita akan berbagi tutorial lagi cara bongkar Vivo V21 5G. Oke, langsung aja kita matikan handphonenya. Langkah awal, kita buka backdoornya. Oke, backdoornya sudah terbuka. Backdoornya ini terbuat dari kaca ya. Oke guys, langkah selanjutnya kita buka bautnya. Selanjutnya, kita buka casing belakang. Oke. Kita buka penutup mesin. Sebelumnya kita lepas soket baterai dulu. Selanjutnya kita buka basernya. Lanjut kita lepas fleksibel LCD. Fleksibel penghubung, fleksibel pinjar. Jadi semua fleksibel kita lepas dulu ya, kita lepas soketnya. Selanjutnya kita buka papan cas. Jadi ini papan casnya menyatu dengan konektor SIM card ya. Kita buka mesinnya. Oke. Langkah selanjutnya, kita buka LCD-nya.
Kita buka LCD-nya menggunakan plastik yang tipis ya. Terus kita basahi menggunakan cairan thinner untuk mempermudah lemnya terbuka dan sebagai pelicin juga ya. Oke, kita geser secara perlahan. Kita tarik. Oke guys, LCD-nya sudah terbuka. Jadi tipe LCD-nya ini LCD AMOLED ya. Oke guys, langkah selanjutnya kita akan rakit kembali, kita pasang kembali alatnya. Oke, seperti inilah cara bongkar pasang Vivo V21 5G. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.